Pemerintah Kota Tangerang dipimpin langsung Wali Kota Tangerang Arief Erwismansyah menggelar pertemuan silaturahmi bersama ratusan petugas gabungan yang telah gigih berjuang melakukan penanganan atau memadamkan kebakaran TPA Rawakucing pada Oktober lalu di Plaza Puspem Kota Tangerang, Selasa 21 November 2023. Pemkot Tangerang mengapresiasi para pegawai dan insan-insan yang telah berdedikasi dalam upaya memadamkan kebakaran di TPA Rawakucing, mulai dari BPBD, DLH, Dinsos, Pertamanan, Tagana, DPUPR, Satpol PP, dan banyak lainnya, termasuk mereka pihak luar Kota Tangerang, karena seluruh petugas adalah pahlawan masa kini. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah puji syukur kepada Allah, artinya bahwa atas karunia Allah ini bisa segera juga cepat selesai. Kemudian yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini kurang lebih 800 orang yang terlibat langsung setiap harinya dalam penanganan TPA, baik secara teknis langsung ataupun memberikan support dalam penanganan musibah TPA beberapa waktu. Sementara itu, para petugas mengaku penanganan TPA Rawakucing menjadi momen bersejarah dan terbesar yang mereka alami sepanjang karirnya bertugas untuk Kota Tangerang. Cukup pengalaman dan nambah pengalaman karena di satu sisi memang kondisinya sangat buruk sekali di lokasi area karena pandangan kita pun dan hirup untuk itu jarak cuma 1 meter. Dan kaitan dengan di lokasi memang sangat ekstrim sekali dan sangat mengganggu semua. Pasti ya, pasti. Karena apa kita, itu hal yang tidak kita sangka ya, bisa dibilang itu suatu bencana. Ya kita alhamdulillah dapat bantuan dari dinas lain, dari BPBD, dari PU, dari taman, dari PDAM semuanya, khususnya dengan Pak Wali, Pak Wakil Wali Kota, Pak Kadis, Pak Sekdis, Pak Kabid, semuanya terima kasih banyak atas bimbingan. Hal senada juga diungkapkan petugas Tagana yang mengaku tak henti memasak hingga memproduksi 13.000 nasi bungkus sepanjang penanganan berlangsung. Akhirnya ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, bukan bicara bangga ya, tapi ini sebagai kita masyarakat Tangerang itu menjadi tanggung jawab untuk kita membantu pemerintah Kota Tangerang dalam menangani bencana kebakaran di Rawakucing. Kejadian TPA Rawakucing pun diakui menjadi momen bersejarah bagi petugas BPBD Kota Tangerang. Pasalnya sepanjang penanganan seluruh petugas turun tangan tanpa terkecuali. Alami untuk TPA Rawakucing mungkin ini menjadi histori besar karena benar-benar puncaknya itu seluruh area yang terbakar itu hampir 95% sudah terbakar. Ya, pengabdian saya sebagai petugas merasa bangga karena menjadi salah satu tim pemadaman di TPA Rawakucing itu sendiri dan saya merasa bertanggung jawab karena tugas BPBD yaitu melakukan pemadaman saat terjadi kebakaran. Bunga Mardika Rani, Ananda Dining Putra, Tangerang TV.